Hai, Assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak buat banyak house tour weh. Sebab Akil nak kahwin. Akil nak kahwin lah. Korang tengok video ni, okey? So, sekarang ni Akil ada dekat Ecotropics, Pasir Gudang, Johor. So, Akil nak tunjuk kat korang betapa bestnya hidup dekat sini weh. Akil memang duduk berdekatan sini memang sangat-sangat convenient sebab rumah Akil ada gated garden. Jadilah Akil akan tunjuk guard house kat depan. Lepas tu dengan tempat yang senang nak cari barang apa, senang nak beli makanan apa-apa pun senang. Supermarket pun banyak dekat sini. So Alhamdulillah, Akil dah kerja kat sini kan. Akil ada wedding hall, Akil ada cafe dekat sini. Semuanya dekat bahagian sini, dekat Eco Perniagaan sini. So bahagian Ecotropic ni, yang ini kawasan baru lagi. Diorang baru dapat kunci rumah. And untuk video kita kali ni, kalau korang yang macam ada macam family yang dah kahwin tapi tak ada rumah lagi, nak mencari rumah, ini video memang tepat untuk korang. Sebab dengan RM1,000 sahaja dapat sebiji rumah. Macam tak jaya kan? Nanti Akil akan explain lebih lah. Dia ada kempen Hartanah Bumi 3.0. So dah lah selesa. Ada tempat, tengok tempat main tenis ni tempat tenis ke bang? Takraw. Takraw ke? Takraw ke tenis ke? Akil pun tak tahu. Oh, tenis besar lagi. Ini kecil. Sorry. Okay, tempat takraw. Tempat gym. Kat sini pun ada gym weh. Wow, macam tak percaya. Memang lengkap semua ada. Lepas tu ada tempat taman permainan kat sana. Ha, taman permainan pun ada. Memang private space lah dekat sini. Bagi Akil, orang yang duduk Pasir Gudang, lagi-lagi yang kerja Singapura tu kan, ha, memang ramai duduk sini lah. Tapi kejap lagi Akil akan tunjuk ada rumah-rumah yang lain yang lagi best, lagi murah. Lepas tu dengan RM1,000 saja boleh dapat sebiji rumah. So bestnya tempat sini bang, kan? Okay, jom lah kita pergi dekat guard house, kita tengok, jom. Sekarang ni tempat gated garden dia. Kalau korang tahu, rumah Akil, Akil beli rumah ada gated garden security 24 jam. So jangan risau kalau orang tak dikenali masuk ke rumah korang, jangan risau. Kita punya security kat sini 24 jam, dia akan jaga kita. Memang well maintain, penuh dengan ada CCTV semua. Dia orang akan ronda selalu tau. So tak payah risau lah macam ada kes-kes. Kan kita takut kan, macam duduk rumah tiba-tiba ada kes yang tak diingini berlaku. Macam kat sini, nak masuk semua ada pass, ada apps dia. Nak approve orang masuk ke, siapa nak masuk kena ada dapat approval dulu. Approval eh. Approval lah. Tersasul-sasul lagi cakap tengah panas-panas ni. Okay, so jom kita pergi tempat lain pula. Okay, sekarang ni Akil berada dekat Ecotropics Eco World Gallery. Dekat sini lah tempat Akil beli rumah Akil, beli rumah kedai Akil. And kalau korang nak tahu, sekarang ni ada kempen Hartanah Bumi 3.0. Memang sesuai untuk semua bumi putra Malaysia. Orang Melayu semua boleh beli rumah kat sini. Yang bestnya, free loan assessment. Tak perlu bayar deposit dulu pun. Bila dah lepas loan tu, baru bayar deposit RM1,000 sahaja. Bulanan serendah RM1,600 sebulan. Dan rumah bermula dari RM350,000 sahaja. Mantap tak mantap? Lepas tu, free SPA, free loan, duty stamp, MOT tu semua free sahaja. Memang berbaloi sangat-sangat. And kempen Hartanah Bumi dah tolong ramai orang Melayu kita untuk dapatkan rumah pertama mereka. Jadi kat dalam ni ada rumah contoh. And Akil nak buat house tour sikit dekat korang. Jom tengok kat keliling kawasan sini. Alright, sekarang ni Akil ada dengan wife Akil. Bukanlah. Okay, so inilah orang yang Akil beli rumah kedai Akil dengan dia lah. Dia banyak sangat bantu Akil. So korang kalau tak tahu apa-apa pasal nak beli rumah ke, jumpa saja dia. Winnie nama dia. Okay, so datang kat sini boleh jumpa Winnie. Alright, so kita nak pergi tengok rumah contoh. Boleh. Okay, boleh. Let's go. Jom. Okay guys, so dekat sini, kalau korang datang kat gallery nak tengok show house dia, korang akan dibawa dengan buggy. Dia akan bawa korang lah dekat show house mana yang korang nak tengok. Okay, sekarang ni ada rumah contoh, rumah teres 2 tingkat. Wah, yang ini ada 4 bilik. Akhir rasa ada 4 bilik ya. So jom kita masuk dekat dalam. Let's go. Size dia 20x80. Nampak rumah ni lagi besar lah.
Wow, cantiknya. Dia punya ruang tamu selesa. Memang besar sangat-sangat weh. Dengan ruang tamu, tempat nak makan-makan kan. Okay, ni bilik air dia. Memang cantik weh kalau buat design rumah macam ni. Memang cantik sangat-sangat. Kan, dia punya kayu dia macam ni. Ni toilet dia pun besar. Besar punya. Macam kat rumah Akil juga. Tandas dia besar. Lepas tu, kat bahagian dalam sini. Jom. Ya, ini guest room kot, Akhir rasa. Macam ada tetamu datang rumah ke kan? Ha, bolehlah bagi diorang duduk kat sini. Kat luar pula ada beranda. Jom, kita pergi tengok beranda dia. Okay. So, memang nak beriadah dekat luar pun boleh. Rumah ni best lah bagi Akhil. Dia macam rumah Akhil juga. Besar. Jom, kita tengok. Dekat atas ada tingkat yang seterusnya. Kita tutup dulu. Sekarang orang masuk pula dalam rumah ni. Okay, so dekat sebelah sini pula bahagian dapur. Okay, bahagian dapur dia memang sangat luas weh. Tengok, ada peti ais. Semua kelengkapan boleh letak dekat dapur. So dapur dia macam memanjang sikit. Okay, so ni bahagian luar dia jugalah. Sama bahagian luar tadi, bahagian beranda tadi. Alright, jom kita pergi naik dekat bahagian atas pula. Okay, ke atas tangga. Kita kena panjat. Kesian cameraman kita kena reverse ya. Okey, jom kita naik dekat atas. Let's go. Bawah ada satu bilik, atas ada tiga bilik aku rasa. Jom. Ting 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 ting. Okey, betul. Ada tiga bilik. Bilik yang pertama di sini. Ui, bilik dia dekat sini pun ada beranda. Fulama, boleh keluar juga kat sini. Ni bilik tidur tau. So, dekat luar pun ada beranda. Wow, macam duduk kat rooftop ya. Memang besar sangat tempat dia. Nak beriadah, nak lepak-lepak waktu petang-petang, waktu malam ke nak chill-chill. Memang best lah. Bagi Akhil memang best sangat lah. Okay, dekat sebelah pula. Jom. Kita tengok bilik yang pertama, bilik yang kedua, bilik yang ketiga pula. Dia bilik ni bercantum dengan bilik yang sebelah tu, macam tu lah. So kalau nak pergi keluar, masuk ke sana pun boleh. Dan yang paling penting, ha, ni ada tandas dia yang biasa ni. And yang paling penting, master bedroom. Ha, master bedroom dia sangat-sangat luas. Tempat buat kerja boleh. Ada duduk kat sini. Ini tempat kita punya, macam dekat hotel weh. Serius. Dia punya keluasan dia macam betul-betul dekat hotel mewah. Haa, korang boleh design lah rumah sendiri macam mana korang nak. Yang ini custom punya, apa, cupboard. Bestnya kalau rumah kita ada macam ni kan, rumah idaman kita. Lepas tu yang paling penting, toilet dia. Toilet dia pun besar. Haa, toilet master bedroom. Okay, so best kan? Okay, jom, jom. Okay, next. Ada lagi rumah lagi satu. Yang ni semua boleh apply dengan kempen Hartanah Bumi tu. Yang kita cuma bayar RM1,000 deposit sahaja. Murah kan? Boleh pilihlah nak rumah macam mana. Okay, yang ini rumah ni 20x70. Okay, let's go. Kita tengok. Konsep dia sama je. Cuma dia kecil sikit. Yang tadi lagi besar. Yang tadi 20x80. Yang ni 20x70. Dia kurang 10 apa? 10 kaki eh? Yes, 10 kaki. So konsep dia sama. Ruang tamu, meja makan, dapur dia memanjang macam ni. Okay, macam tadi tu dia lebih kan, sebab kat luar tu ada tempat kita apa, macam personal space kita. So kalau macam ni dia kurang sikit. Sebab kurang 10 kaki kan. Jadi kat luar tu tak ada bahagian untuk private space lah. So bahagian ni bahagian lalu lalang lah, bahagian kita berjiran. Macam tu sahaja. Okay, so dekat belah sini pun sama. Tandas dia ada satu kat bawah. Okay, satu bilik. Macam bilik ni dia buatkan khas untuk tempat kerja lah. Memang personal space yang sangat-sangat best. Memang nak buat kerja kan, buka. Oh, yang ni contoh je. Buat kerja. Memang best sangat-sangat lah. Memang selesa sangat-sangat. Bagi Akhil memang selesa. Untuk keluarga yang besar memang sangat-sangat sesuai. Macam ada orang dia nak upgrade untuk rumah dia kan. So bolehlah beli rumah yang lebih besar dan lebih selesa. Okay, so jom kita naik atas. Atasnya pun sama. Sama macam yang sebelah tadi. Cumanya dia tak ada beranda kita rasa. Bahagian luar tu tak ada. Okay, so ini ada satu bilik. Macam tadi kan bilik tu dia macam sebelah-sebelah. So yang bilik ni dia macam satu je. Tak ada pintu luar. Tak ada tempat nak keluar. Sini pun sama. Tak ada pintu nak keluar. Tapi
kat sini master bedroom makin rasa sebab dia buat closet. Ha, closet untuk macam banyak sangat baju kan. Shopping baju banyak. So kat sini ada tempat meja makeup and then ada kita punya tandas. Ha, tandas dia pun besar. Ha. So aku rasa memang okeylah rumah macam ni. Kalau macam orang tu gaji dia lebih tinggi, mesti dia nak rumah yang lebih besar, lagi-lagi family yang besar. Jadi apa salahnya beli rumah besar macam ni kan? Lepas tu yang macam ni bilik tepi sini pun ada untuk budak-budak lah, untuk anak-anak. So memang best sangat lah. Okay, yang bestnya bila beli dekat Ecotropics ni kan, yang Aki paling suka dia punya suasana. Apa Syah, tengoklah. Ha, jom kita tengok sama-sama. Keliling dia memang well maintain. Lepas tu bila kita beli rumah, dia punya tempat tu ada security, ada CCTV, semua lengkap, gated, guarded. Ha, betapa selamatnya korang duduk bila beli rumah dekat sini. Itulah yang Aki suka. Tengok, dia punya keliling memang cantik sangat-sangat kan. So, memang sangat-sangat berbaloi lah Aki rasa kalau beli dekat rumah Johor. Lagi-lagi siapa yang ada kerja kat Singapura ke kan, memang sangat-sangat sesuai kat sini. Lepas tu, yang bestnya dekat-dekat sini berdekatan dengan sekolah, berdekatan dengan supermarket. Semua tempat lah memang, semua benda boleh dapat kan. Memang, memang best sangat-sangat. Bila kita jalan dekat sini kan, dia punya tempat memang cantik sangat-sangat, tersusun weh. Ha, dekat sana ada rumah-rumah contoh dia. Okey, jom. Sekarang ni dekat persekitaran dia memang cantik sangat-sangat weh. Korang tengok ada tasik dia. Ha, nak beriadah petang-petang dekat sini memang syok. Ha, nak duduk rehat, nak berjoging, nak beriadah dengan family, memang sesuai sangatlah beli rumah kat sini. Macam Akil memang best sangatlah duduk sini. Yang suka OOTD, ambil gambar tu, shooting-shooting, memang sini hotspot untuk orang bergambar. Wah, betapa cantiknya dekat sini. Tapi kat sini tak boleh lah nak memancing. Jangan korang nak memancing pula kat sini ya. So kat sini nampak. Cuma tak ada itik je kat sini lagi ya. Itik angsa biasa berenang-berenang kat tasik kan. Tak ada lagi. Memang dijaga rapilah tempat ni. Memang well maintain. Memang bagi Akil memang perfect tempat untuk macam all in one lah. Korang beli rumah ni dapat suasana yang sangat cantik, lepas tu dengan tempat yang sangat-sangat convenient, dekat dengan sekolah, dekat dengan servis kereta ke apa, semua ada dekat sini. Kedai makan, cakap je korang nak apa, semua jadi kat sini. Bagi Akil memang berbaloi sangat-sangat lah. Kalau Akil ada duit lebih, Akil beli lagi rumah kat sini. Ui. Dua, satu. Dekat sini pun boleh lah nak jogging-jogging. Kita ada tempat trekking dia, trekking untuk korang berjoging. Nak lari laju-laju ke, nak lari slow-slow ke, larilah sepuas-puasnya. Sebab tempat ni memang private, so tak ramai orang. Memang best sangat-sangat kat sini. Bagi Akil memang best lah. Lagi-lagi macam Akil ni perlukan privacy kan. Kadang macam Akil pergi jogging kat tempat-tempat macam tak selesa sangat. Macam kat sini dia dah sediakan satu tempat yang private untuk orang yang beli rumah kat sini je. Memang best sangat-sangat. Okey, jadi inilah dia, ada co-home yang starting price RM350,000 tu. Inilah rumahnya, tempat kita nak tunjuk kat depan ni je, rumah contoh dia. Jom kita tunjuk. Kat sini dia ada dua level tau. Okey, inilah co-home dia. Co-home ni dia ada tingkat atas, tingkat bawah. Tengok ni. So nama dia The Terra House lah. So ini ada parking, parking untuk orang bawah dan orang atas. Boleh letak 2 biji kereta ya. Ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air. So pilihlah nak yang mana satu. Okey, Aki nak tunjuk dia punya apa? Show house dia. Jom, jom. Okey, jadi kat sini ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Memang sesuai sangat untuk siapa yang baru nak mulakan rumah tangga. Memang kat sini lah tempatnya. So, mula-mula ada living room. Ini ruang tamu dia. Ruang tamu ni pun agak luas weh. Boleh pasang TV, letak sofa kat sini. Lepas tu letakkan table kecil kat sini, nak buat minum-minum ke kan, nak letak barang cantik-cantik. Lepas tu dapur dia pula. Dapur dia pula Aki suka, tengok ni. Memang perfect tempat dia. Nak letak meja boleh, nak letak perkakas dapur boleh, barang-barang semua lengkap tau. Boleh letak sekali kita punya oven, microwave ke, tempat nak masak.
hood dia, memang tempat dia memang cantik sangat, dah design. Nanti kalau dah beli rumah, bolehlah design macam ni, ikut sekati korang ke. Okay, so jom kita tengok tiga bilik tu. Ada tiga bilik je. Lepas tu, ini dia bilik yang pertama. Tada! Okay, memang design dah perfect untuk tempat kerja. Saya nak buat kerja kat sini, macam Akil nak edit-edit video kan. Buatlah satu bilik khas untuk kerja. So itu kalau tak ada anak ramai lah. Tapi kalau ada anak, boleh ada satu bilik untuk anak sendiri. Ini boleh letak baby kita, ini boleh letak Fatina Imi. Macam Fatina Imi dengan baby Faris, dia duduk kat sini lah. So kat bawah ni boleh tarik juga. Ni pun boleh. Boleh design sendirilah macam mana rumah korang nak juga. So bilik ni untuk 3 orang pun boleh sebenarnya. So ikut siapa punya design lah nanti. Korang punya rumah, korang design lah sendiri. Takkan semua benda nak kena ajar. Okay, ini master bedroom. Memang cantik sangat, memang sesuai untuk laki bini. Dah siap ada cupboard satu. Memang tinggi ya, nampak tinggi, tinggi sampai ke atas itu. Okay, so kat sini ada tingkap, bahagian tingkap nak tengok pemandangan. And dekat sini pula ada toilet. Master toilet besar weh. Ini dia. Tara pom pom pom. Weh, besar weh toilet dia. Lepas tu bolehlah design letak cermin besar-besar, bukan mencantik lagi weh. So memang sesuai sangatlah siapa apa yang baru mulakan rumah tangga tu. Bolehlah buat. Yang ni satu tandas kecil lah untuk anak. Dia tak kecil juga, sama je besar. Akhir kan kecil, rumahnya sama saiz. Memang besar weh. Besar, besar punya. Tandas ni memang besar weh. Memang tinggi dia 2700 mm. Okay, so yang ini bahagian atas tau. So bahagian bawah pun sama juga. So ikutlah nak duduk rumah atas ke rumah bawah, pilihan di tangan anda. Okay, jom. Yang ini show house untuk rumah yang bahagian bawah. Ini bahagian atas untuk co-home lah. Okay, so yang ini bahagian dapur. Dia memang sama juga. Ada 3 bilik, bilik tidur dan 2 bilik air. So ini tempat dia boleh design macam ni juga. Tempat dia memang lawa, memang nak masak-masak boleh. Memang lengkap lah, sinki ada, semua dah ada dah. So ini tempat ruang tamu, kita boleh design macam ini. And then ini tempat ruang tamu untuk duduk-duduk kan, nak tengok TV, nak apa, bermesra dengan keluarga macam itulah. So dekat tepi ada bilik yang pertama. Macam biasa kan kita ada 3 bilik. Ini bilik yang pertama. Okey, bilik pertama ni dia buat bilik apa ni? Bilik kerja juga ke? Ha. Bilik tempat untuk kerja, nak buat kerja. So next ada 2 bilik lagi. Satu master bedroom, sama juga master bedroom, dan lagi satu boleh buat bilik untuk anak atau nak buat guest room ke, ikutlah. Macam family yang baru ada satu anak ke, ikutlah, depends macam mana nak design. And then ada juga satu bilik air macam biasa. Bestnya ini yang membuatkan Aki rasa nak kahwin. Rasa nak kahwin. Okey, Aki nak kena ceritalah dengan korang. Okey, sebenarnya kan Aki nak kahwin nantilah. Sebab boleh beli rumah ni yang orang Johor lah. Kalau nak beli rumah tak ada tengah tercari-cari lagi, korang belilah dekat sini. Memang senang sangat-sangat. Sebab lagi-lagi dia ada kempen hartanah bumi tu kan, yang 3.0. Yang sebelum-sebelum ni dah buat 2.0, dah buat ni 3.0. Memang dia nak tolong orang Melayu kita nak dapatkan rumah yang pertama, rumah yang sangat-sangat selesa. Bagi Aki sangat-sangat selesa lah. Sebab bulanan pun baru RM1,600 sebulan. Lepas tu tempat dia gated garden, tempat dia punya apa, landscape memang lawa-lawa. Tadi Aki dah tunjuk kat luar tu kan, memang lawa sangat. Dia akan well maintain dia punya environment. Lepas tu dengan sekelilingnya kemudahan, cakap je kalau nak hantar anak sekolah pun ada sekolah kat sini, ada kindergarten, ada tempat supermarket nak shopping-shopping barang, semua dekat dengan sini. Lepas tu yang best lagi, ada KFC, T-Life, semua benda. Cakap je nak apa, nak makan apa sedap-sedap, semua dekat keliling sini saja. Dan yang paling penting, dekat dengan tempat kerja. Macam Akil memang sesuai sangat-sangat lah. Sebab tempat kerja Akil kat sini, kafe Akil kat sini, dewan kahwin Akil kat sini. Memang Akil rasa tempat ni memang sangat-sangat sesuai lah. And tempat ni satu hari nanti Akil rasa lebih berkembang. Sebab akan ada banyak lagi bisnes-bisnes yang akan naik dekat sini, InsyaAllah. Akil rasa memang sangat-sangat sesuai lah siapa yang belum ada rumah lagi. So
korang rasa best ke tidak? Cuba komen dekat bawah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ini. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification, ting 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 ting, and kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.